ceritanya ya teman-teman. Kita goreng garing ya. Sekarang saya mau masak makan siang ya teman-teman. Aku udah siapkan sih masakannya, sangat simpel banget ya. Ini ada sayur kol ya. Kita kasih gini aja. Kita kasih bawang dulu kulitnya. Potongnya kecil banget ya. Kayaknya dua wortel aja ya teman-teman. Kita kasih dulu, lalu kita kasih potong cepetnya aja. Kasih geprek. Sekarang aku mau goreng telurnya dulu ya. Kita tambahkan minyak ya. Aku pakai 2 butir telur ya teman-teman. Nah, kita kasih goreng dulu telurnya ya. Nah, jadi telurnya tuh digini-gini aja ya teman-teman. Kita kasih potong-potong, jangan terlalu besar apinya ya. Nah, seperti ini sudah cukup ya. Lalu kita tambahkan minyak lagi ya. Jadi kita masukkan bawang putih ya. Aku pakai bumbunya bawang putih aja sih. Kita masukkan bawang putih.
kita goreng-goreng sampai wangi ya teman-teman. Kita tambahkan masako. Jadi bumbunya masako saja saya. Masako rasa ayam ya teman-teman. Ini ada kebos, ada kol sama wortel kita goreng. Minyaknya nggak cukup ya, kita kasih minyak juga tadi. Lalu kita tambahkan air ya teman-teman, sedikit saja kira-kira. Lalu aku tambah sedikit garam ya. Merica bubuk, aku pakai minyak merica bubuk. Seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan telurnya ya. Jadi aku kalau masak buat sendiri aku nggak mau ribet ya, simple aja. Ya, ini wortelnya udah matang, sekarang kita cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sekarang kita kasih mati. Ini sudah matang ya teman-teman. Nah ini sayur kita pindahkan ya. Ada dua ikan ya. Aku mau goreng ikan dulu teman-teman. Kita kasih api kecil, lalu kita kasih goreng ya. Jadi ikannya tuh aku cuma kasih bubuk garam saja ya. Ikannya ya teman-teman. Kita goreng garing ya. Nah, ikannya kita kasih angkat ya teman-teman, ini udah garing banget. Kita kasih mati apinya ya. Garing banget. Mau makan ya teman-teman, sudah pukul 2 siang saya, kalau makan terlalu telat saya. Ini ada sayur kol, dan ini ada ikan ya, 2 biji, dan ada sambelnya juga, dan ini nasinya, aku sedikit nasinya, 1 centong doang. Karena aku makannya
Tadi jemput tuyul ya, jemput tuyul dulu baru bisa makan ya. Ini sayur tauge ya, sayur kol ya. Ini sambalnya gue taruh di nasi. Karena gue suka banget sambal. Dan ini ada ikannya. Shuh. Penampakan ikan. Yuk. Makan yuk. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangannya aku udah cuci ya teman-teman. Mumpung majikan aku nggak ada. Kalau hari Senin sama Selasa dia pergi ke kantor. Nanti besok dia kerja di rumah. Karena ini ikannya kecil banget, aku beli di pasar ya, 1 kilo dapat 5 biji. Murah sih cuma $4 doang. Ini namanya ikan apa nggak tahu saya. Mantap boy. Kalau ada sambelnya aku suka banget makan dari sambel ya. Kan tadi pagi antarin anak sekolah, habis antarin sekolah bersih-bersih, setrika baju, jemput anak sekolah dan baru makan. Banget. Aku makannya sama si tuyul tuh. Si tuyul lagi makan apa tuh? Tuh tuyul. Si tuyul aku. Makanya kayak bebek. Nah, kalau makan pakai tangan tuh enak. Enak teman. Makanya tuh berasa. Ini kan gorengnya garing banget. Kayak ikan apa ya ini, ikan emas apa ya. Kriuk banget. Ini kayak ikan mas ya teman-teman. Tangan gua kayak bebek ya, udah amat.
aku kerja di sini 1 tahun lagi ya, kontraknya 1 tahun lagi teman-teman. Rencana aku mau ganti saya, karena di sini aku jaga 6 orang, bayangkan kerja 6 tahun pun kerja 9 tahun ini masuki 10 tahun ya kerjanya masih diawasin teman-teman. Jadi menurut gua udah gak nyaman. Kerja 9 tahun jalan 10 tahun masih gak percaya loh, kerjanya masih dipantau. Gajinya lumayan sih 9 juta. Tapi kerjanya kayak orang gak percaya, jadi males saya. Mending ganti yang baru. Karena kerjanya tuh kerjanya sih bebas, cuman gak suka saya kalau di apa namanya dipantau gitu. Lagi ngapain, buat apa, makan apa. Kulitnya kriuk banget. Sambal. Kalau nggak ada bos, gua mau makan lagi bebas saya. Tapi beli sendiri. Gak berani ngambil yang di kulkas tuh, gua beli sendiri. Habis memang 2 ikan habis. Wah. Oke, segitu saja video dari aku ya teman-teman. Aku udah kenyang banget. Terima kasih ya sudah ditonton videonya ya. Semoga bisa menghibur untuk semuanya. Dan wassalamualaikum. Gak habis kenyang saya. Bye.